Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Welcome back to my channel. Tuan segala cara, caraku, caramu, cara kita. Oke, di video aku kali ini aku akan membagikan bagaimana cara menonaktifkan download otomatis WhatsApp. Hal ini bertujuan agar foto, video, dan file lainnya tidak terdownload secara otomatis. Oke bosku, gak usah banyak bacot, mari kita gaskan. Buka aplikasi WA-nya. Pilih titik tiga kanan atas. Pilih setelan. Pilih penyimpanan dan data. Oke, di sini ada pengunduhan otomatis media. Di saat menggunakan data, di saat terhubung ke WiFi, dan di saat roaming. Oke, kita nonaktifkan satu per satu bosku. Pilih dulu di saat menggunakan data. Hapus checklist foto, video, dan lainnya. Kalau sudah, tekan OK. Oke, berikutnya di saat terhubung ke WiFi. Sama seperti tadi, hapus checklistnya. Kalau sudah, tekan OK. Oke, sambil checklist aku tak iklan dulu ya bosku. Berikutnya di saat roaming. Sama juga kayak yang tadi, hapus checklistnya. Kalau sudah, tekan OK. Oke bosku, dengan begini di saat kita menggunakan data WiFi ataupun roaming, maka foto, video atau yang lainnya tidak akan terdownload otomatis. Oke bosku, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.